Udah mulai tadi. Apa aja? Apa aja? Enggak, aku nggak mau. Ini kok kurang jelas ya. Bu Flora sudah tidak tahu di mana. Di zamanmu zaman Bu Sri, tapi digabung lalu megang Pak Babang kan? Iya. Pak Babang sama Bu Flora, ya kan? Flora fauna itu benar. Kalau flora itu hewan, kalau fauna itu tumbuhan. Eh kebalik ya? Hah? Kalau fauna itu hewan, flora itu bunga-bunga. Bunga-bunga. Oke. Udah mulai nih. Udah mulai tadi. Apa aja? Apa aja? Enggak, aku nggak mau. Nanti ngendorsin aku, ah nggak mau saya. Oh iya benar. Nanti ngendorsin aku, ah itu kok udah dalam apa namanya attitude 80. Oh. Okay. Siapa? Juga sponsor nih. Tispa. Enggak ada sponsor kan, yang penting enggak usah. Oke. Ini yang di depan mas. Yang tadi. Ini kayak saya mukanya. Oh iya. Lucu pak. Lucu. Lucu. Oke. Tahu nggak? Tadi malam memang sangat-sangat. Waduh, mengecewakan. Mengecewakan. Tapi nggak apa-apa. Tapi benar, itu posisi abis makan sama Paul dan udah tuh mantau grup. Wih, SMA 5 Dino deket nih. Pas banget abis. Bapak tuh abis daftar Ki Hajar, lomba Ki Hajar nasional tuh. Baru selesai. Pas selesainya diajak makan sama PW kan. Lagi pada PW. Saya pikir oh makannya di depan 28 tuh. Saya pikir wah kayaknya kalau bisa ngejar. Saya kejar tuh kayaknya masih biasa SMA 5 nih. Sampai Pandino kan waktu Dino berat. Lewat ber kayak banget. Ingat saya itu kalau dipanggil nengok malah lagi ada banyak banget. Iya, sandal kamu aja jadi. Jangan pada bingung. Bahaya. Oke lah. Saya pikir kemana? Balas kan? Di CPS 19 di mana ya? Oh, samping SMK 44 ya? Oh, di situ. Udah sampai ITS, udah pulang aja. Istirahat. Bener kayak memang jodoh. Emang jodoh. Dari emang jodoh ke sini udah. Iya. Nah, alhamdulillah nih, teman-teman. Aduh, kos aja ditegangnya. Udah pada kuliah, guys. Iya. Dulu ketemu segini. Ya, guys. Enggak segini. Enggak segini. Kelas 6. Dulu iya. Sebelah sini masih ruang guru ya? Iya. Ya kan? Di sini ruang salat. Oh, iya, ada antum. Hah? Antum. Ya. Hah? Perpustakaan. Iya. Perpustakaan apa antum? Ini perpus. Oh, sana perpus. Enggak, guys, ini ruang guru. FC. Hah? Ayo. Enggak, ini perpus sih, Pak. Ini perpus apa antum? Yang sehat. Perpus yang kita abis itu pulang. Perpus dibuat tangga. Enggak, perpus dibuat tangga. Ya, perpus apa sih? Oh iya. Abis itu pindah ke sini. Perpus buat tangga mah. Udah modern-modern kali. Enggak, Pak. Waktu itu inget banget Adam tuh. Saya ngimamin di perpus bawa tangga. Saya ngimamin sholat. Iya. Ngapain? Kan kita ini. Enggak. PM, Pak. PM. Enggak, gue punya fotonya ini perpus. Sumpah, gue punya. Oh iya, yang dia. Tapi emang pernah. Tapi endingnya buat sholat ya? Iya. Pernah di sini juga di sana. Saya nggak tahu. Kamu 6 tahun, saya baru 2 tahun. Oh iya. Perpusnya di mana sekarang? Hah? Perpusnya? Nggak tahu. Di ini di 08. Nggak tahu. Terlalu cepat untuk menjawab. Ya, baik, sekian. Jangan. Saya nggak keluarkan ya? Enggak. Oh enggak. Enggak aja. Kita kita masukin aja kalau kelihatan. Nah, deh, kelihatan tuh. Oh, kelihatan. Masih dulu. Lu bangun enggak? Enggak, bener-bener. Saya enggak kelihatan, masih enggak kelihatan. Enggak, saya juga harus kelihatan selalu. Udah. Apa tuh keren sih, gue receh banget tuh kejar. Nah, oke, saya kelihatan. Opening belum. Jadi kena opening bagaimana? Nanti enggak lah. Ini bahaya. Nih, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Saya ini sekarang Pak Aziz ya. Dulu bukan Pak Aziz, Pak. Aduh. Amruwa. Amruwa bukan itu nama saya. Mereka enggak tahu nah awalnya manggil kakak mungkin karena dulu masih muda. Masih muda juga. Sekarang masih muda, guys. Oh iya. Enggak, kalau guru tuh enggak akan tua. Jamin guru enggak akan tua sampai kapan di kakak. Itu Bu Sherly, Bu Sherly awet muda. Iya. Semua kalau namanya guru awet tua. Bu Sherly. Sally apa Sally? Sally guys, iya. Itu masih kelihatan dulu. Irba doang yang kelihatan dulu. Tapi udah 75 umurnya. Sama
kalau di guru tuh awet muda. Bagaimana caranya? Benar-benar. Ke sekolah dia bikin happy sama anak. Badi gitu kalau saya, tapi kalau yang mungkin sama di guru umumin orang. Tapi memang gitulah kalau namanya jadi guru pasti happy. Kalau saya jadi guru saya pulangin. Pulang. Ada gitu. Ketemu umur stres karena mulutnya penicilan, tapi jaman-jaman kasih enggak. Tuh. Kita murid-murid yang baik ya, Pak. Iya, alhamdulillah. Tapi ngaji cuma satu semester doang, maksudnya satu tahun nih kalau misalnya. Iya. Semester. Satu tahun doang. Kita kan sebelumnya pas Said. Pas Said satu semester, setengah semester. Enggak, pas Said sampai kita ujian praktek. Tapi maksudnya yang masuk ke ngajarin agamanya Pak Ajis. Oh iya pas saya masuk kan ajaran baru tuh. Ajaran baru ketika saya masuk ajaran baru 2016 kalau enggak salah lupa-lupa yeah, gitu. 2015 tengahannya ngajar Marawis kan sebelumnya kan. Iya masih Bebeki. Tapi di 08. Orang sampai kata si Mayang, "Ih Kak, coba di Kak Ajis ngajar di 010 pasti asik." Kata Mayang. Yeah. Kata Mayang. Itu yang ini. Yang apa sih yang ceramah terus kayak wah ganteng gitu. Itu dulu sekarang bakal diambil kata-katanya. Itu kata-katanya plus dulu pasti anak kecil kayak gitu. Itu yang kultum yang apa sih Pak Ajis kultum kan ceramah terus gini. Gila gitu loh. Lo kenapa sih jubit? Dia jujurnya ketika udah enggak jujur udah ketika udah SMA oh gitu masih sih iya tahu enggak tapi sekarang enggak kayak gitu lagi ya iya udah. tapi kalau itu anak SD natural pokoknya polos lah namanya suka sama guru suka sama itu polos namanya cinta kan polos ganteng cantik itu polos nih oke ini enggak ada rencana buat bertemu enggak ada rencana buat berjumpa cuma ini ide bapak aja. Dari dulu emang pengen banget buat podcast tentang bagaimana anak-anak alumni pertama yang bapak podcast ini. Kayaknya terpesona banget ya ngomongnya. Kita pertama podcastin alumni. Angkatan pertama gabungan 010 sama 08 ya. Lagi tuh pas kamu lu masih 010 ya? Masih 10 ya? Sebelum corona baru ganti jadi 08. Oh iya, salah-salah, maaf. Nah, emang mereka alumni 10 murni dan angkatan terakhir? Iya. Enggak, terakhir masih ada angkatannya Moreno. Moreno setengah, separo-paro. Nah, iya, separo-paro. Moreno siapa ya? Di bawah saya setahun. Cesario. Oh, Irma. Irma udah gabung. Separuh-separuh. Iya, separuh. Ya kan awalnya enggak. Berarti kita terakhir. Berarti beruntung ya. Angkatan terakhir. Angkatan terakhir yang perlu diawetkan. Alumni terakhir guys dari 10. Tapi sebenarnya enggak segini orang-orang ya. Satu kelas dong ya lagi. Itu satu kelas kita orang. Foto dia lagi ngaji. Ingat pas 6. Itu jadi saya lombain setingkat nasional sama Sese fotonya. Terus dapat juara. Makanya jangan saya. Tapi emang apa itu foto candid. Tapi kalau sekarang lebih asik foto candid. Iya. Kalau foto enggak tuh kayak gaya-gaya mulu, gaya gini enggak bisa diterimin. Nah, tapi luar biasa. Ini enggak ada rencana ketemu, enggak ada rencana untuk berbincang, tapi yang ada di pikiran Bapak untuk dipertanyakan. Ya. Wah, apa ini? Ya enggak tahu. Random guys, pokoknya oke random. Pertanyaannya random, pertanyaannya enggak direncanakan, yang penting apa yang ada di saya aja. Tapi saya tetap bangga sih. Tetap bangga, senang gitu. Silaturahmi tetap di Salah ngomong. Enggak. Coba pelat lagi, kabar masih lama. Enggak pelat lagi. Nah, kalau nanti kita ampun. Oh, sinyal. Masih, tenang aja. Oh, tinggal nanti. Berapa? 9 menit. Oh, udah dapat 3 jam. enggak sampai. Nah, ini apa namanya? Saya sangat senang gembira bisa. Yang penting teman-teman kalian walaupun sudah